Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua RW mau ngajak saudara semua ngebersihin got di kampung kita nih. Cakep. Mari kita sisihkan baju sama-sama saling membahu kerja bakti demi kepentingan semua. Kagak lihat siapa kita orang ade apa kagak gotong royong biar sampai tujuannya. Yuk rame-rame kita jaga kampung kita, jaga bersihnya juga jaga kesehatannya. Yuk rame-rame kita cinta kampung kita, cinta lingkungannya juga cinta sama budayanya. Singgan baju sama-sama saling membahu kerja bakti demi kepentingan semua. Jangan lihat siapa kita orang punya apa kagak gotong royong biar sampai tujuannya. Nyonya rame-rame kita jaga kampung kita, cinta lingkungannya juga cinta sama budaya. Aduh, maaf Bang Haji, maaf. Aduh, tadi saya sarapan dulu jadi terlambat deh. Maaf ya Bang. Nusewu. Iya. Nah, para warga, kita mulai ya kerja baktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita dulu ya, Uding. Kita berdua paling senang kalau ada bersih-bersih kampung. Kita berdua paling sigap, paling gesit lah. Iya bener Cang. Kalau sekarang palingan kita cuma bisa bersihin yang kecil-kecil aja. Pinggang udah gak ngedukung. Kita orang sudah tua Uding. Nah tuh, kenapa si Iring malah duduk-duduk aja? Sama itu lo buruhan nyapunya. Ya udah dimulai itu loh. Sekarang bos. Terserah. Besok kek, mau 2 hari lagi kek, tahun depan kek. Nah itu, Jarwo juga cuma malah nyuruh-nyuruh aja. Kagak beres nih sih. Kenapa Rin? Capek. Baru aja mulai. Kagak Ji. Ngasuk bentaran. Lagian aneh ngasih kesempatan dulu sama yang lain. Sama-sama. Itu lo sampahnya itu lo. Mat. Kamu tuh lo yang benar tuh lo kalau ngebersihin. Yang bersih yang ngebersihin lo masih kotor. Iya, bos. Iya, coba. Buruan. Emang enak ya, Wak. Kalau cuma pelintah-pelintah doang. Ini anu, namanya juga kan saya lagi anu apa? Ngatur strategi lo biar kesananya enak, biar pekerjaannya jelas gitu lo, Pak. Bapak ini lo. Wak. Oh emang bangga sama si Iring. No, lihat. Kerjanya gesit banget. Beruntung si Urin punya partner kerja kayak begitu mah. Wah, gak bisa. Rin, lihat tuh Jarwo. Kerjanya bagus banget. Ana juga bisa, Ji. Gimana coba? Ya, belum tahu Irin kalau bersih-bersih kayak gimana. Waduh, wah. Teman-teman, kita akan bagi dua wilayah. Ucup dan Dennis bawa kantong sampah di wilayah Bang Irin. Siap, Kak Adin. Ucup akan melaksanakan tugas biar kampung kita bersih dan rapi. Kata Pak Adin kan kebersihan sebagian dari iman. Mita, Devi, dan Nagi membawa kantong plastik di wilayah Bang Jarwo. Siap, Kak Adin. Laksanakan. Thank you.
Berhubung udah siang, kerja baktinya kita selesain sampai di sini ya. Ibu-ibu udah pada masak nasi liwet nah. Kita makan besar ya, Uring. Kita nikmatin sayur dari kebun si Uring. Ayo, kita makan sama-sama ya. Ayo. Wah, lepas, wah. Rumputnya mau aneh buang. Lah ya pengirin lah yang lepasin. Wong ini mau tak buang ke tempat sampah saya kok. Aneh aja yang buang. Emang ente doang yang punya tempat sampah? Ya enggak bisa gitu toh, Bang. Lah wong saya duluan tadi yang mau nyabut rumput ini kok. Wah, lepasin ya, wong. Wong ini punya saya. Oh, duluan saya. Lebih toh. Ini mah tarik itu. Ya Allah. Stop. Saya numpang lewat dulu ya. Mau makan nasi liwet. Perut udah keroncongan. Elah, Bang Salim itu. Nah, beres dah. Ente berdua, terusin dah jambak-jambakan rumputnya. Ya. Lagi jambak, Bang. Lagi bersihin rumputan. Biar kita tetap sehat. Lepas itu, lepas semua. Ini rumputnya.